kalan. Derita, derita, derita. Stop, stop, stop. Mukare, mukare. Hop, 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 hop. Dore muva. Ah, asparagus. Hai Chin, hai guys. Apa kabar? Selamat tahun baru. Udah kelewatan ya, gak apa-apa ding. Yang berarti semoga semuanya sukses, sehat, dan bahagia selalu. Sorry lagi batuk ya. Jadi di Paris kan ceritanya lagi dingin, musim dingin. Terus suhu sekitar 5 derajat sampai 6 derajat Celsius. Jadi dingin dan sering sakit tenggorokan. Terus sering batuk-batuk gitu deh. Nah, malam ini kita mau makan malam, tapi di rumah. Nah, aku udah order dengan aplikasi Uber Eats. Ini aku mau makan masakan Vietnam. Aku beli di Vietnam Kitchen, ini dia. Ini. Terus aku mau makan ini, beef bobun. Terus ini dia. Jadi total kita bayar $19.60 untuk bobotnya. Terus delivery itu sekitar 2,5 euro. Jadi totalnya sekitar 22 euro 10 sen. Sekarang masih jam 19 lewat 15 menit. Terus nanti sampainya jam, ya jam 19 lewat 23 menit. Nih 5 menit lagi kita sampai di rumah. Guys, harusnya Uber Eats-nya bentar lagi sampai. Ayo, kita siap-siap. No, sekali lagi kok. Pas nak lari tu. Si Uber, Uber Eats. Guys, ada insiden. Jadi apa? Jadi yang komen pertama itu kita di cancel sama drivernya, bukan drivernya sih, sama pengirimnya. Terus aku order lagi. Order satu lagi, dua bubun ya. Terus ini lagi dikirim, kita lihat aja apakah bakal dikirim atau enggak. Kayak gitu ya, kalau pakai Uber Eats atau pakai jasa pengiriman, kadang-kadang ya bisa di cancel sama yang ngirim kalau mereka enggak nemu alamat. Guys, jadi ceritanya kan dua orderan kita di cancel. Terus akhirnya kita putusin untuk ambil takeaway. Jadi kita mau ke restoran yang tempat kita order Uber tadi. Namanya Vietnam Kitchen, ini di Courbevoie. Jadi paling sekitar 10 menitan dari rumah kita naik mobil. Ayo guys. Guys, jadi ceritanya aku udah order di Vietnam Kitchen, terus take away, dan aku dapat minuman satu Coca-Cola sama satu orange juice. Aku nggak syuting banyak-banyak di sini ya. Nanti kita lihat aja di rumah isinya apa. Oke guys. Apa? Guys, jadi aku udah dapat bobunnya. Terus sekarang aku lagi nunggu Mas Pascal buat pulang ke rumah. Ayo guys. Kita sampai di gedung apartemen, tapi kita masih mobil dan tinggal parkir terus
naik ke atas. Aku masih sakit, masih sering batuk-batuk, gatal tenggorokan. Ini dia bobon buat Mas Pascal. Ini ada kuahnya. Ada kuah satu lagi. Terus kita dapat sumpit satu, ada sumpit kedua. Terus minumannya Mas Pascal ambil Orangina. Terus kalau aku Coca-Cola. Ini ada sendok garpu. Sama sendok garpu sama tisu. Selamat makan. Ini dia guys. Jadi totalnya tadi sekitar 20 euroan. Yummy. Hai hey guys, selamat makan. Selamat makan. Enak? Enak. Jadi guys, kita makan sambil nonton TV. Terus kalian lihat di luar ada Eiffel Tower. Di sana ada menara Eiffelnya di sana. Lihat dia. Ding 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 ding. Bentar lagi habis guys. Bonjour, je suis Philippe de la pharmacie du centre. Bonjour, je suis Camille, la femme de Philippe de la pharmacie. Là, je veux dire. Akhirnya selesai makan, kenyang. Enak banget. Mas Pasco juga udah selesai. Alors, c'est comment? Enak. Aku habisin Coca dulu ya. Okay guys, makasih udah nonton. Jangan lupa klik like, terus kasih komentar, dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Terus jangan lupa juga untuk subscribe channel Bahasa Perancisku Wiwi Nunu. Jadi search aja di YouTube Wiwi Nunu. Atau enggak, klik aja link di atas Wiwi Nunu. Okay, dah.